tentang ini yang tadi ditanyakan sama Mas Ali. Ini nggak terlalu kencang ini. Tapi ini Mas Ali udah nyoba ini dulu. Udah tahu. Sudah lama ini. Ya udah lama. Ini yang disebut dengan gendang jos ini. Coba Pak Ali. Tadi Pak Ali udah, Mas Ali udah milih ini, coba dengan ini. Gimana monggo? Untuk model lebih bagus ini. Oh, model. Ini model bagus. Tapi enggak tahu suara ya. Suara. Kembali ke suara. Iya. Yakin tidak gelundung. Iya. Karena bodinya tidak gemblung. Nggih. Nah, jadi dia langsung ke permukaan itu mapan. Iya, mapan. Beda sama yang ini, karena ini gelundung. Kalau ini ya
Ini jangan dipakai geduk ini, lari-lari ini kalau dipakai geduk ini. Lari-lari. Karena ini memang spesialis geduk, berat dan suaranya lebih landu. Besar suara karena suaranya besar. Bebas. Iya. Ya, oke okay, kita akan coba. Ini Mas Ali mau main benar-benar dengan dua kendang. Satu spesialis kendang geduk ini akan difungsikan sebagai geduk dan kendang keplaknya akan dipakai sebagai keplaknya. Untuk kamu ketahui ini belum dalam tarikan full. Ya, masih kendo. Ya, Bali ya. Dari ya. Benar, kendang masih kendo ini. Kendo aja seperti ini. Yuk, kita lihat. Ali Api, pengendang muda ini dari Banyuwangi calonnya ini. Oke, terima kasih yang udah ikuti aku coba-coba kendang bersama Mas Ali Api. Yang belum subscribe, like, subscribe, comment, and share di Sa In Full. Saya informasinya full. Full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.